Salam Sport, kini saatnya kami hadirkan informasi dari dunia olahraga. Jawa Barat menunjukkan dominasinya di cabang bulu tangkis bergu putra Pekan Olahraga Nasional. Menghadapi Jawa Tengah, tuan rumah menang 3-2 dan meraih medali emas. Tiga angka yang diraih Jawa Barat dipersembahkan ganda pertama Fajar Alfian Ricky Karanda Suwardi, ganda kedua Berry Anggriawan Hardianto, dan tunggal ketiga mereka Setialdi Putra Wibowo. Jawa Barat membayar kekalahan mereka di partai final bergu putra PON Riau lalu. Sedangkan DKI Jakarta dan Jawa Timur berbagi medali perunggu, kontingen Jawa Barat juga sukses mengawinkan medali emas cabang olahraga bulu tangkis putra-putri dalam PON kali ini. Setelah tim putri mereka mengalahkan DKI Jakarta 3-2 di babak final di Gor Bima Cirebon. Kemenangan tim putri Jawa Barat dipersembahkan melalui angka yang diraih ganda pertama Suci Rizky Andini, Tiara Rosalia Nuraidah. Tunggal kedua Gregoria Mariska dan tunggal ketiga Feby Anggun.